Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot bersama saya Kak Tika yang akan membacakan energi zodiak kamu periode 1 sampai 15 November 2020. Selalu saya ingatkan untuk menempatkan keyakinan kamu setinggi-tingginya hanya kepada Yang Maha Kuasa dan kepada keyakinan jiwa kamu. Dan energi ini sangat general, tidak akan cocok untuk semua kamu yang menonton video ini. Yang baru bergabung, jangan lupa di-subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar kamu mendapatkan update energi zodiak terbaru dari channel ini. Yang ingin personal reading ada alamat WhatsApp di deskripsi video ini, dan segala personal reading itu berbayar. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke energi zodiak kamu. Hai Capricorn, Sun, Moon, dan Rising. Kalau dari awal nggak cocok, coba cek energi zodiak Moon dan zodiak Rising kamu. Kartu pertama saya akan mengambil energi utama dari Capricorn pada periode ini. Trader, exchange energy to create abundance. Jadi kamu di sini energinya sebagai trader, sebagai pedagang. Mungkin kamu sebagian Capricorn yang menonton video ini adalah pebisnis, ataupun juga kamu saat ini sedang memulai bisnis baru, pedagang atau pebisnis sama, tapi kapasitasnya berbeda. Kalau pebisnis itu global, kalau pedagang ya mungkin kamu hanya satu pulau atau kota kecil, dan tetapi dalam periode masa-masa pandemi ini memungkinkan upaya kamu dalam berbisnis atau berdagang bisa meluas, karena di periode ini kamu bisa menggunakan pengembangan bisnis kamu dalam lingkup media sosial. Dan mungkin selama ini kamu sudah mengikuti promosi di media sosial, tetapi kamu belum mengikuti perkembangan zaman seperti iklan. Kamu boleh menggunakan ya seorang pengiklan yang jago dalam live ya, atau juga yang jago dalam mengiklankan seperti endorse, atau juga kamu bisa mengikuti periklanan dari AdSense misalnya, ataupun dari jasa-jasa periklanan yang lain. Karena saya merasakan di sini, jika kamu berupaya, jika kamu mengikuti perkembangan zaman, maka kamu akan mendapatkan abundance, yaitu kelimpahan, keberkatan, dan kekayaan tentunya. Oke, saya akan lihat perjalanan kamu sepanjang periode ini. Capricorn 1 sampai 15 November 2020. Kartu pertama, Six of Swords. Kartu kedua ada Ten of Swords, kemudian ada Ace of Wands, ada Ace of Cups, kemudian Seven of Cups,
ada Two of Cups. Saya akan ambil 10 kartu supaya lebih terinci yang terbaca. Knight of Swords dan juga Six of Wands. King of Cups. Dan yang terakhir ada Seven of Swords. Di bottom of the deck-nya ada Knight of Wands. Oke, untuk Capricorn. Six of Swords, kartu pertama. Di sini sepertinya kamu mulai bisa melewati ketertekanan. Masa-masa ketertekanan di dalam segala aspek kehidupan kamu sudah mulai berkurang. Karena ini dimulai dari adanya Ace of Cups. Ace of Cups di masa sebelumnya atau di bulan Oktober sudah datang. Adanya harapan, keberkahan, dan seperti pemberkatan kepada kamu. Mungkin di sini kamu menerima kepercayaan dari seseorang. Ini bukan kerjasama, tapi seperti kepercayaan. Kamu mungkin diberikan pekerjaan atau mendapatkan kesempatan untuk, ya, kalau kamu berbisnis, untuk seperti memasukkan bahan baku atau juga memberikan bahan baku yang mereka butuhkan atau mencari sesuatu yang mereka butuhkan dari perusahaan atau juga di sini sepertinya ada permintaan kepada kamu untuk kamu mencarikan sesuatu dan ini menjadi peluang bagi kamu untuk mendapatkan keuntungan. Dan keuntungan ini seperti satu harapan baru untuk kamu lebih semangat dan mulai lepas dari ketertekanan. Bisa saja di awal Oktober sudah kamu mulai ini bisnisnya atau pekerjaan ini atau kegiatan ini. Atau ada juga di sini sebagian Capricorn yang channeling YouTube-nya sudah mulai dimonetize ya, atau juga ada kerjasama yang lain. Tapi kalau kerjasama, saya rasakan di sini mungkin kamu menganggap ini kerjasama, tapi sebenarnya ini tidak. Ini adalah harapan dan kepercayaan seseorang diberikan kepada kamu. Okay? Tetapi di sini ada Ten of Swords. Mungkin dalam situasi ini, di antara beberapa harapan yang datang, ada yang PHP-in kamu, ada yang tidak sesuai dengan perjanjian, ada yang mungkin akan wan prestasi atau ingkar janji. Dan ya, tidak terhindarkan rasa kekecewaan itu karena ini adalah bagian dari cobaan kepada kamu. Apakah kamu akan meneruskan pekerjaan ini, kegiatan ini, atau kamu masih trauma dan mungkin kamu akan berpaling arah. Ah ya udah deh, nggak mau dikerjain lagi. Nah, di situ kamu akan kalah. Akan gagal. Di kemudian harinya kamu seperti rezekinya akan jauh. Karena kegagalan yang kecil kamu jadikan seperti trauma yang cukup besar di dalam kehidupan. Jadi untuk Capricorn, kartu-kartu ini energinya menyarankan kamu untuk tidak cepat kalah dengan sedikit kekecewaan yang akan kamu rasakan pada periode ini terkait dengan apa yang saya sebutkan tadi. Dan di sini ada Ace of Wands. Kamu di sini memang saya lihat dari energi kamu. Kalaupun kamu menjalankan pekerjaan, untung sedikit nggak apa-apa. Yang penting lancar saya lihat. Jadi kamu lebih mengutamakan action dan mungkin kamu tidak akan berpikir keuntungannya. Kalau ada seseorang yang meminta kamu untuk ya seperti beberapa pekerjaan, nah kamu nggak tanyain ongkosnya berapa, honornya berapa. Sepertinya nggak seperti itu ya. Kamu di sini oke, saya kerjakan, tapi mohon dimengerti. Nah, seperti itu kata-kata kamu. Sehingga terkadang klien, rekan, atau juga relationship kamu, di sini ngerasa kamu ini yang pertama nggak ngarepin honor. Atau yang kedua, kamu di sini bisa saja di
ditentukan oleh cara berpikir mereka. Jadi, ya, pikiran manusia berbeda-beda ya. Jadi, mungkin kamu akan dikecewakan oleh apa yang saya sebutkan tadi. Ini kekecewaan itu. Oke. Di sini ada Seven of Cups, Knight of Swords, dan Six of Wands. Ingat Capricorn, hindari rasa kebanggaan diri berlebih di sini ya, karena apa yang kamu kerjakan ini masih awal. Kamu baru saja melewati masa ketertekanan. Kalaupun ada rasa kesal kamu terhadap orang-orang di masa lalu yang menghina kamu ketika kamu susah, yang tidak membantu kamu ketika kamu membutuhkan pertolongan, ini adalah masa di mana kamu lepas dari ketertekanan hidup. Kamu sudah mulai bisa terlihat membeli sesuatu atau bahagia atau nyaman ya. Jadi jangan dulu membanggakan diri, fokus saja dulu pada pekerjaan kamu. Biarkan mereka yang memantau kamu, tapi kamu jangan memantau mereka, orang-orang yang kepoin kamu. Nah, di sini ada Seven of Cups, Knight of Swords, yang saya katakan tadi, kamu fokus saja pada keinginan kamu. Dan saya sarankan juga di sini untuk tidak membeli banyak benda yang sebenarnya belum diperlukan. Walau di sini pendapatan kamu sudah mulai lancar ya, sudah mulai berubah pelan-pelan di sini. Berangsur-angsur saya rasakan perubahan itu dari sisi ketertekanan dan juga pikiran. Bisa saja beban hutang kamu sudah mulai berkurang. Jangan terlalu mengikuti keinginan kamu. Dengarkan perasaan kamu. Kalau perasaan kamu bergejolak dan ingin membeli ini itu, maka coba kamu renungkan lagi. Karena di sini energi kamu King of Cups, bisa saja kamu rasakan, bisa saja tidak kamu rasakan. Ini adalah jeritan dari alam bawah sadar kamu. Kalau kamu ragu-ragu, jangan dilakukan. Jangan dibeli. Atau kalau kamu di sini ragu terhadap seseorang, maka jangan berikan dia kepercayaan yang terlalu berlebihan. Di masa yang akan datang, di sini ada Seven of Swords dan Two of Cups. Ada kerjasama baru. Ada perjanjian baru. Nah, perjanjian dan kerjasama ini mungkin akan datang di pertengahan November, yang awalnya itu berasal dari kepercayaan yang diberikan kepada kamu. Jadi jagalah kepercayaan, berkah yang kamu dapatkan, sehingga selanjutnya mungkin kepercayaan ini akan berkembang menjadi kerjasama baru. Awalnya mungkin mereka akan memesan atau membutuhkan kamu sesekali ketika mereka membutuhkan. Tapi karena kamu loyal, kamu juga ramah, kemudian kamu juga di sini pandai membawa diri, maka mereka akan lebih condong dan lebih teringat kepada kamu ketika mereka membutuhkan sesuatu. Bisa saja yang tadinya mereka meminta kepada supplier lain, nah di sini mereka akan mengutamakan kamu dan bisa saja jadi langganan nih, jadi sesuatu yang kerjasamanya dalam jangka waktu panjang. Oke. Ada Seven of Swords juga. Saya rasakan di sini ada ketakutan kamu terhadap tawaran baru atau kerjasama baru. Ya, di sini juga ada Knight of Wands. Kamu bimbang dan ragu-ragu dan ingin menghentikan kerjasama kamu ataupun juga pekerjaan kamu di sini. Ada sebagian Capricorn, saya rasakan di sini ingin berhenti, resign dari pekerjaannya. Karena mungkin kamu ingin mencari pekerjaan di bidang lain atau mencari perusahaan lain. Situasi sudah mulai berubah, Capricorn. Di sini Seven of Swords mengatakan kamu takut untuk keluar dari perusahaan tempat kamu bekerja bagi kamu yang di sini sebagai karyawan. Tapi bagi kamu pebisnis, saya lihat rezeki kamu sudah mulai lancar, bisnis juga sudah mulai lancar. Dan untuk karyawan, pikirkan baik-baik jika kamu ingin resign. Karena kalau di sini resign kamu karena masalah konflik antara relationship, itu masih bisa diatasi. Tapi kalau di sini karena kamu udah capek, lelahnya udah double-double, dan mungkin kamu ingin beralih bisnis,
Pastikan dulu apakah ketika kamu berhenti atau resign dari pekerjaan kamu itu worth it nggak? Boleh kamu di sini transformasi diri untuk merubah arah kehidupan kamu, tapi jika kamu memang keluar dari perusahaan kamu tempat bekerja, kamu bisa lepas dari ketertekanan intinya, dan kamu ngerasa bisa lebih nyaman, lakukan. Tapi kalau kamu tidak mendapatkan kenyamanan ketika kamu resign, maka lebih baik difikirkan, gimana Kak bisa tahu nyaman atau enggaknya, resign aja belum? Mungkin kamu bertanya seperti itu. Coba kamu review kembali. Ketika kamu libur terlalu lama seperti masa pandemik ini, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu rindu terhadap aktivitas di perusahaan kamu? Apakah kamu ngerasa lebih baik bekerja dalam situasi pandemik ya? Atau memang rutin setiap harinya datang pagi, pulang sore? Nah, di sini kamu pikirkan baik-baik. Saya akan ambil satu kartu untuk guidance-nya kamu Capricorn. Untuk keuangan, seperti yang saya katakan ya, kamu akan lepas dari beberapa ketertekanan. Mungkin ada cicilan kamu yang lunas, ada juga situasi kamu yang mulai bisa menabung. Tetapi ingat, ingat arah energi kartu ini yang mengarahkan kamu, menyarankan kamu untuk tidak terlalu terbawa suasana, ya, dengan niat membanggakan diri, kamu membeli sesuatu yang berlebihan dan sebenarnya itu tidak cukup penting. Karena situasi kamu untuk keuangan ini belum begitu stabil. Rezeki kamu yang dapatkan saat ini untuk mengurangi beban kamu di masa sebelumnya. Cicilan, hutang piutang, atau ada janji kamu terhadap seseorang, itu dituntaskan dulu ya Capricorn. Sarannya untuk kamu, inner wisdom. You know what to do. Trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. Nah, kamu di sini disarankan untuk lakukan apa yang kamu rasakan itu adalah benar. Intuisi dan feeling kamu di sini harus lebih kamu percayai daripada saran yang kamu dapatkan dari orang lain. Kalau kamu meminta saran dari orang lain, maka kamu pertimbangkan dengan saran hati kamu sendiri. Jangan kamu abaikan hati kamu ketika memberikan saran terhadap fisik kamu. Tentunya saran dari hati kamu itu pasti ada. Oke. Dan jika memang kamu sudah yakin, maka lakukanlah actionnya tanpa kamu tunda. Jadi jangan menunda-nunda pekerjaan, jangan menunda-nunda sesuatu di sini yang membuat kamu seperti kalau kamu nggak senang sama pekerjaannya kemudian kamu tunda, itu kamu hindari. Oke, Capricorn, terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video selanjutnya dari channel ini. Jika kamu suka video ini, jangan lupa di like, comment, share. Salam hangat penuh cinta. Bye.